sekedar yakin, akan tetapi diikuti ini. Yang menjadi apa? Yang menjadi apa? Ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hukumnya, aturan-aturan, segala firman-firman Allah, sunnah-sunnah Rasul ini, wasabdaqahu, lalu dia kini dia percayai pada boleh.
kemudian proposal, lalu diberikan yang namanya gizi, yaitu makanan bergizi. Proposal. Kenapa kita tidak ada proposal? Kita tidak ada makan sama. Tapi ini bisa ya? Ini dikatakan magelar. Tetapi tuan ini justru dia memperhatikan, bukan hanya sekedar memberi makan. Kalau lo memberi makan kepada saya, apa makanan ini? Gorengan. Gorengan. Tapi ini berarti bukan hanya sekedar makanan, tetapi makanan yang bergizi. Ini kadang-kadang begini. Ini bukan mudah nih, pembantu rumah tangga.
dia nggak bisa menulis, ada yang menulis. Itu bahagia dari bisnis Islam kita. Makanya Islam itu bisa diterima di semua kalangan, semua lapisan masyarakat. Kenapa? Kalau disampaikan itu dengan yang baik pasti. Nah, ini kan yang tidak bagus doang yang sekarang yang kita yang tidak kan, tidak dari ekspor itu kan.